panggang. Jalan-jalan di Exhibition Planetan Versa di Shanghai. Tada! Nah, ini letaknya di Rui Ning Lu Yao 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 Hao Xing Mei Shu Guan. So, mau tahu keseruannya? Yuk! Guys, jadi ini kita kasih lihat QR Code-nya, terus dia bakalan scan. Jadi kalau kalian misalnya bawa banyak barang, kayak aku kan bajunya kan gede gitu. Nah, kalian boleh itu cicuan itu nitip gitu. Terus dia bakalan kasih ini kuponnya dan sampai depan kalian ambil pas yang deket kafe katanya. Wah, ada kafe guys. Sekalian nih ya, lapar bisa makan ya kan. Atau minum doang ya. Yuk kita let's go masuk. Dan ini adalah titik pertama guys. Ceng ceng. Jadi di titik pertama ini ada lukisan sepatu-sepatu Prada. Nah, juga dikasih ini guys. Sebenarnya dia ada map juga. Mapnya tuh gede banget. Jadi mapnya itu dari sini kalian masuk tuh. Tuh ini baju. Nah, dan dia ada mapnya di apa juga guys. Jadi di HP juga ada map. Map yang apa? Elektronik. Aduh. Yuk, let's go guys. Wow. Wow, bagus banget guys. Oh my god, ini yang lagi di keren ini. Biasa foto-foto di situ guys. Wow. Seperti orang lagi jalan ya di sini ya model-model. Padahal kagak jalan. Kita yang jalan. Keren banget guys. Dan ini gratis loh guys. Subscriber 1 juta kita baru bisa beli Prada ya. Wah, oh, yang kuning itu juga lucu. Oh my god. Cakep banget loh. Ih, itu lucu banget guys, yang coklat. Nah, jadi di setiap sininya juga ada tempat kalian bisa masuk ya. Jangan langsung lewat ke depan guys, ini bisa masuk guys. Yuk kita masuk.2013年，1913年，其实的一个当时被萨沃伊往事赋予的一个专业供应商，就他当时的一个盾徽。Ini adalah tahun 1919 waktu itu ya, jadi ini sekarang mereka di edisi baru lagi 2024 bakalan keluar. Buat teman-teman Sultan silakan beli ya. Terima kasih. Oke guys, saatnya kita masuk ke sini lagi guys. Hmm.
guys. Jadi guys, kalau kalian nggak bisa Mandarin, nggak apa-apa, di sini ada bahasa Inggris. Aman. Jujur aku juga nggak gitu tahu tentang Prada. Buat penggemar Prada silakan. Jadi kebanyakan itu di galeri yang di dinding-dinding ini adalah jam 1900 berapa gitu, 88, ada yang 70-an gitu. Keren sekali. 49年出生的，现在应该是有将近70多岁。Modi sekali guys, ini gaun malam ya. Gaun malam. Waduh, ini kayak mana pakainya guys? Guys, jadi yang tadi kita masuk itu adalah kayak kita nonton video-video gitu ya guys. Video-video cerita pendek bisa dibilang. Dan yang aku kaget itu waktu masuk, loh kok ada patungnya juga. Jadi pakai baju-bajunya Prada juga di dalam, keren banget. Yuk lanjut guys. Budget. Kayaknya bagus banget ya guys. Jadi pengen beli guys. Wah, ini adalah surganya. Surga guys, buat para cewek-cewek, surganya Prada guys. Wah, itu gede banget, kayak mana ambil nih guys. Kecil, yang gede, semua ada guys. Yang gila. Yang udah lihat tonik kesetiaannya Elvi, kayaknya ini lebih keren ya dari Elvi. Ada yang udah punya. Gila ya, yang jadi itunya juga ganteng banget, bisa semua tinggi-tinggi. Aduh, oh my god. Kalian tidak cuma bisa cuci mata lihat patung, tapi lihat orangnya juga ganteng dan cantik. Banget guys, oh my god, pakaian ini mungkin udah langsung beratus-ratus juta ya, dari atas sampai bawah kayak udah 1M kali. Tasnya, sepatunya, gak disangka ya aku jalannya super Thank you.
先看看别的，这边没有座位。对。Lagi nggak ada tempat duduk, jadi disuruh ke tempat lain dulu, ntar baru datang lagi. Kita masuk ke sini. Buat para cewek-cewek ngiler kali ini. Mohon maaf, waktu ke LV bisa lah ya pakai satu LV ini Prada aku nggak beli guys, nggak ada guys. Buat teman-teman yang mau menyumbangkan satu untuk Noho Channel boleh juga ya. Makanya kalian bantuin share supaya bisa sampai mencapai berjuta-juta subscriber, terus monetasinya kita lancar. Mungkin 5 tahun lagi bisa beli satu ya kan. Tahu buat viewer yang mana tahu mau mendonasikan Prada ke Noho Channel, jangan lupa ya alamatnya ini guys. Boleh IG di Instagram atau di mana? Di Instagram atau di mana? Kalian chat bilang Nas minta alamat ya kan. Terus kasih ke kita ya kan. Supaya ntar next time kalau ke Prada kita pakai tas Prada gitu. Habis kalau pakai salah satu di sini kayak langsung semua orang lihat gitu ya kan. Itu cakep gitu guys. Kita ke pesta. Membayangkan Angela Baby ya. Atau siapa tuh yang pakai pasti cakep guys. Ini adalah sepatu-sepatu dari 1988 sampai 2023 yang collection-nya ya. Coba guys hitungin beneran gak berapa tahun tuh. Oh my god, aku suka yang jeans. Tapi itu kayak mana pakainya ya. Penasaran nih sepatunya kalau dipakai tinggi-tinggi gitu bisa pakai nggak ya, sakit gak ya? Guys, kita ke tempatnya. Oke guys, sudah ada tempat duduk guys. Tempat untuk kalian lihat-lihat. Nah, ini Los Angeles. Sebenarnya tempat. Tuh. Jadi Prada Center-nya ini di New York. Bisa kita ke New York. Tuh. New York. Jadi di kayak hari ini juga yang kita datang. Cuma ini kan di New York. Tadi di Los Angeles. Terus ini lagi di apa? Headquarter. Elgina. Ya Prada ya. Headquarternya ternyata di sini, Val Figna. Gak tahu aku. Oh di Guido Canali katanya. Rongcai juga Canali. Prada Rongcai ini di mana ya? Tuh. Jadi kalian mau scroll dari gini atau begini juga nggak apa-apa. Iya.
di China deh, Romo Chai. Tapi di mana nih? Ntar kita bisa lihat. Bentar lagi. Keren banget. Oh, Shanghai guys. Oh my god, ternyata di Shanghai guys. Wow. Romo Chai Bear. Tuh. Astaga, ada ya? Wih, keren banget. Di sini apa? Observatory Bandaju di Prada. Oh, Cicinghui Guangkang Tai Foundation-nya. Prada Foundation gitu, yayasannya guys. Ini di yayasannya. Terus habis itu ini di Venice Foundation-nya, di Venice yayasannya. Wih, keren banget deh. Ini Mumilan. Aduh, sedikit cerita ya. Sebenarnya aku udah pernah ke Milan guys, tapi waktu itu Nongho Channel belum lahir, jadi gak di vlog guys ya, minta maaf. Hey Milan. Ini 2015, waktu itu aku udah pergi juga ke Prada Transformer, jadi perubahannya atau apa sih Transformer? Wih, oh Transformer itu Transformer beneran guys, kukira Transformer apa ya? Ini film itu kah? Coba kalian tebak apakah itu maksudnya Transformer? Gyeonghui Palace, Seoul, Korea. Wah, udah kemana-mana dia, Tokyo Epicenter. Keren ya. Ternyata Prada itu keren guys. Sayangnya bisa dilihat, belum bisa dibeli. Swiss. Ini Swiss. Nah, udah balik ke Los Angeles ini. Oke. Okay. Los Angeles. Ayo, ujian dulu guys. Tadi kita lihat di kota-kota apa aja. Ada yang hafal? Coba diketik. Tapi jangan kalian balik lagi ya, flashback ya untuk lihat. Oke. Okay. Keren sekali. Kan guys, ceweknya cakep, cowoknya ganteng.
sport-sport gitu. Itu kok kayak batik ya, guys? Lucu banget yang itu. Guys, ini sepatu kulit, guys. Tapi warna yang aku gak pernah ketemu yang belakang, guys. Hijau-hijau mint gitu, keren banget. Ini semua bagian nilon. Itu premium. Tapi ini ada cewek juga. Dari mana, guys? Wah, ini juga bagus banget. Ini kulit loh, guys. Wah. Tuh, ini yang lebih kayak kantor-kantor ya, pengantin-pengantin. Tapi ini enggak sih, ini enggak. Yang ini yang kantor atau kerja atau mungkin pengantin, enggak bisa pengantin pria. Mau pakai juga boleh. Itu kalau kalian pakai pasti kan di kerumunan pasti orang udah tahu elu warna-warni sekali deh. Oke, guys, kalau ini itu majalah-majalah kan. Guys, dia jalan sendiri nih kalian. Dari zaman 2006, 2005, 2007, dia pelan-pelan gitu. Jadi dia menjelaskan semua apa namanya yang buat kayak gitu. Apa nih sih nama exhibitionnya, guys? Exhibitionnya dari tahun berapa sampai sekarang? Okay.
滑雪服和这样的一些专业运动的一些设计，他也会做一些跨界的联动，比方说跟佩纳海做一个相似的手表。好，谢谢。Okay, guys, ceritanya banyak banget. Aku juga pusing sih. Jadi ceritanya itu Prada, bos Prada yang cowok itu sangat suka itu yang kayak sampan ya namanya, yang layar gitu kan. Jadi dia udah mendukung tim Milan untuk bertanding sampai entah 2023 atau 2024. Dia udah support timnya selama 37 tahun. Dia sangat suka, makanya jadi ini adalah semua tentang air deh, bisa dibilang tentang air. Jadi sebenarnya dulunya Prada kan cuma fashion. Nah sekarang dia sudah sejak tahun berapa, sejak dia mendukung nih tim, dia ada mengeluarkan semua baju-baju olahraga yang berhubungan dengan air, guys. Dan ini dia bilang karena mereka melakukan, maksudnya mereka pakainya bahannya itu dengan bahan yang nilon yang bagus banget, plus dengan teknologi yang tinggi, jadi gak cuma sepatu aja kalian bisa lihat ini, dan mereka memang menjualnya lebih mahal dari yang orang lain gitu tadi dia bilang. Tim Lina Rosa itu adalah tim namanya Red Line, Prada Linea Rosa itu Red Line. Nah sama tahun 97 guys, benar tahun 97, makanya dari sejak tahun 97 kita kan tadi lihat kan udah ada sport-sportnya gitu. Karena dia sejak mendukung ini. Terus dia bilang ini adalah apa, miniatur untuk bisa merasakan kita kalau naik di situ di atasnya ya. Ntar kita tanya apakah boleh kita naik merasakan suasana di air kayak kerasa gitu. Guys, kita boleh naik, guys. Guys, kalau misalnya nggak mahal, kita minum ya. Tapi mahal bokek, guys. Kita lihat, guys. Menunya ada apa aja. Wah, dia punya ini menu aja elegan banget ya. Tenang, ada bahasa Inggrisnya. Jadi ini Prada Spear Cafe. Aduh. Oh, ini kuenya. Aku kira kopinya aja udah 98, guys. 200 ribu, guys. Apalah yang kita makan. Ini adalah kue-kue pastry tradition. Select 4 views. Tunggu ya, kita lihat dulu. Nah, ini oh, ini kenapa mahal banget? Crescent-nya, toast-nya. Harganya Prada banget, guys. Harga Prada, guys, soalnya. Mungkin di dalamnya itu ditaruh Prada pakaiannya kali ya. Bercanda, guys. Nah, ini minumannya Mineral Water aja udah 45, guys. Bayangin, guys. Terus ini menu-menunya, Coca-Cola-nya. Nah, kalau yang hot drink ini ada kopi-kopinya. Harganya lebih mahal dari LV kayaknya. Oh, ada cocktail juga. Terus ini wine. Ayo loh. Kira-kira apa ya?
kayaknya aku mau mesen, kan ini kan Prada kan Milan ya, jadi kalau Milan itu lebih terkenal di pistachio-nya guys. Jadi ya aku sombong dikit ya, udah pernah ke Milan jadi tahu gitu, di situ itu paling khasnya pistachio. Terus berhubung pistachio-nya kan udah manis tuh, kita minum yang hangat-hangat yang menyehatkan ya, ginger aja ya, ginger ya kan. Oke. Ni hao. Mana orangnya ya guys, kenapa tidak datang? Nah, jadi interior desain di sini juga ijo-ijo semua ya guys, kalau di kafenya gitu. Ijo-ijo. Dan ini adalah stop terakhir dari semua di sininya gitu. Ni hao. Well, even the kashiko. Even kashiko. Jadi, dan后再来一个。来，我们的茶，淡茶，热茶。好，这个姜茶。姜茶。这边姜茶需要泡15到20分钟，很有可能还是跟白开水一样，味道很淡。淡。OK， 我们kurang di apa recommend gitu。Terus kita minum apa aja？ Gak usah minum lagi ta？ Espresso ta？ Atau apa guys？ Bingung。Apa ya? Cappuccino kah atau apa guys? Coba kalian tebak. Jadi, bentar. So guys, jujur ya, di Italia itu sebenarnya khasnya itu memang pistachio plus kopi. Jadi kita pesannya espresso aja ya, jangan double espresso, takutnya kita nggak bisa tidur malam ini. Nah, ini hal wujud, lain ke deka hal lah. Espresso. Coba jauh ini dia. Huh? 这个浓缩咖啡只有一点，一点对不对？什么一点？就是很少。哦，很少。哦 ，OK， 没关系。然后我来一个刚才开心果。嗯 ，OK， 就这两个，谢谢哦。Guys, jadinya espresso plus itu kue. Kuenya ntar gimana, semoga ada Prada-Pradanya ya. Jangan udah kita pesen, udah mahal-mahal, kagak ada yang spesial kan? Kan gimana gitu ya kan? So guys, di sini tuh makanannya udah datang. Habis makanannya datang, dia udah kayak kasih bon guys. Nah, kasih bon. Bonnya juga ini mahal guys. Jadi harus disimpen ya. Soalnya sayang, kan kita udah itu kan, kita udah bayar mahal-mahal, ininya juga kita ambil buat kenang-kenangan Prada Milan. Cuy. Oke, so kita cobain ya. Kalau espresso memang harganya murah guys, tapi ini secuil lo minum, bruh, nah habis. Tapi memang espresso itu kayak gitu. Jadi kalau double shot espresso dia dua kali ini guys. Ternyata ya kan, nah tega banget. Tapi kita coba minum ya. Dan ini Italia memang terkenal dengan ini espresso sih. Espresso kalau di Italia 1 euro. Dia pahit banget. Jadi cocok untuk kalian makan sama kuenya. Masa aku makan kuenya pakai ini? Langsung kita nggak elegan, boleh nggak guys? Nggak elegan. Bingung kalau makan pakai ini. Nah ini pistachionya juga super unyu guys, super kecil. Jadi menurut aku sih nggak apa-apa ya. Kalian kalau datang sini 100 RMB ya kan. Soalnya kan kalian masuknya gratis. Kita modalin dikit ke Prada biar dia nggak. Ah, tapi dia udah kaya ya guys. Ngapain kita modalin dia lagi? Kenapa keras banget ya? Nah jadi muffinnya itu panas. Tuh aku sengaja buka. Terus dalamnya pistachio. Terus ini ada semua pistachio ya guys. Tuh lengkap pistachionya, nggak pelit guys. Jadi cobain ya. Menurutku biasa doang sih. Enakan di Italia langsung. Dan aku tebak ini mereka dari luar guys pesennya. Tapi buat konten, buat foto-foto oke okay lah ya. Buat kita mendukung mereka lah. Kayak gratis ya kan. Nah, piringnya nih piring Prada guys. Gelasnya juga gelas Prada guys. Lihat logonya ada guys. Anggapan lah kita sewa untuk foto-foto cantik ya.
finish. Jadi ini cara pembuatannya ya. Tuh alat yang mereka pakai untuk buat ini kunyum banget guys ya. Lagi-lagi aku mau bilang nih guys, siapa nih buat teman-teman di sini yang mau menyumbangkan? Ini ada harganya guys, oke? 700 juta, nggak mahal ya, cuma 700 juta, mateng nggak tuh? Ini 500, 600 deh ini. Ini apa nih? Oh, 58.000 juga ada. Ayo guys, beliin buat aku. 244, wes. Kayak mana ya guys beli? Ya aku cuma bisa beli kaos kakinya nggak? Kita kesana guys. Unik banget ya ini interiornya, hijau-hijau semua dan siapa sih? Ih, lucu banget. Oh ini barang yang kita bisa beli guys. 250 bukunya. Ini guys 250. Jadi kalau kalian misalnya buat gift kasih orang, buat orang yang suka, wah ini ya cakep guys. 这全部都是一个款而已，对吧？这个 一样的，是吧？ Bagus guys, 250. Wah ini yang 400 guys. Oh, 名片. 在这里 就是600块. 对的，一套. 一套是全部这个 还是一个? 一套. Oh, 一套. Oh, 1 set 600 guys. Jadi ini adalah kayak kartu gitu, buat kartu ucapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 kan, 10 satu setnya, dapat amplop juga, harganya 600 guys. Jadi amplopnya tadi taruh di dalam sini. Nah buat teman-teman yang mau gift buat sultan-sultan, nah boleh nih guys. Ini apa ya 150? Oh, itu kan sesama cempi. Oh kalau ini pen, pensil bukan pen. Duh. Yang ini lebih murah ya 150. Jadi kalau kalian beli di situ itu kayak bangga gitu kalau kasih ke orang guys. Wah ini juga cakep banget. Ini apa sih? Huizang. Oh pin. Oh ini pin guys. Tuh cakep ya. Nah pinnya ada beberapa. Ada satu. Yang ini juga cakep sih. Oh cakep guys. Tuh jadi dia ada satu, 1, 2, 3 jenis. 3 jenis guys. Ini kayaknya 150. Kalau 150 lumayan nih. Ya kan? Gak tahu 150 bukan guys. Kalau 150 mungkin Noho Channel masih bisa bayar ya. Masih bisa beli guys. Kita lihat-lihat dulu ya. Ntar kita buat tanya, kebetulan ini udah banyak orang. Nah kalau yang ini dia kayak kartu. Oh buku. Buku 250. Oh pinnya disitu guys, ada harganya. Ini 400, ini 900, buku-bukunya 760, yang ini 800, yang ini 600, 550, terus ini 350 guys. Ini apa nih? 250 sih? Haibao. Haibao? Posting. Oh, itu guys. Posting gitu, terus harganya 250. Ini juga ada guys. Ini kainnya. T-shirt. Oh t-shirt guys. T-shirtnya berapa? T-shirtnya mahal banget, 3.900. Eh, ini ke huizang de hua shi yige duosha qian? 2000. Mahal guys. 2100 guys. Pinnya. Kayak mana belinya ya? 2100 guys, gak jadi. Kalau ini di sini tuh t-shirt-t-shirtnya guys semua 3900. Masa pinnya 2000-an? Ngadi-ngadi dia. Kayak mana belinya? 5 juta guys.
di sini itu 3.900 guys, hanya sebuah t-shirt. Kayaknya 10 tahun lagi. Kira tadi 200-an ya kan, 150 udah berbahagia kita kan. Ini 150, ternyata ini 2.100. Ngadi ya guys. Oh iya, ini harganya guys 2.100 guys. Ya ampun, kita gak lihat tadi. Tuh, yang paling murah ini guys, pensil. Gak beli dulu ya guys. Buat temen-temen nongko yang mau beli cepet, ayo sebelum tanggal 21. Ayo guys, 21 Januari. Keseruan di Prada Exhibition ini, dan yang paling kerennya itu dia tatanya kayak aku beneran gak pernah ya ke tempat exhibition yang keren begitu. Ada teknologinya, lo bisa juga rasain, tapi yang di couple itu yang paling aku suka guys, jadi yang belok-belok itu. Dan aku dapat pujian, katanya lo lumayan kagak jatuh gitu itu kapalnya, tapi menurut aku kurang keren sih. Akunya udah kayak bego banget, kayak nggak bisa gitu. Dan yang paling keren itu kita kayak di sini konsepnya itu kayak kiri kanan kita bisa lihat pakaian-pakaian dari tahun 88 sampai 2023. Tadi juga ada sepatu-sepatunya, terus ada roknya. Waduh, keren banget. Terus teknologinya keren banget ya, tidak cuman baju-baju yang mereka tampilin, tapi mereka juga pakai teknologi ya, kayak bisa jalan layarnya, terus kita bisa scroll lihat seluruh dunianya Prada gitu ya. Dan ada lagi yang paling keren, kafenya guys. So teman-teman nongko semuanya, menurut kalian keren gak? Kalau kalian masih mau datang, masih ada kesempatan, karena ini bakalan exhibitionnya sampai tanggal 21 Januari 2024. Jadi teman-teman Indonesia, ayo cepet segera datang ke Shanghai demi Prada, dan ini gratis kok. Okay, so see you next episode, dan nantikan keseruan lainnya Noho Channel lagi ya. Bye-bye.